Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Razif bin Astan dan bersama saya Cikgu Dahir Mudiah binti Abdul Rahman. Kami dari SMK Sedara Padi Kuching Sarawak. Kami telah menghasilkan satu produk inovasi yang dinamakan sebagai Damgri. Damgri ini dihasilkan kerana pelajar tidak dapat mengenal pasti garisan ketimuran dan garisan keutaraan dalam peta topografi. Pelajar juga tidak dapat menentukan lokasi dan juga objek dengan betul dalam peta topografi. Jadi, damgri ini dihasilkan bagi mengatasi masalah-masalah tersebut. Damgri didatangkan dengan bekas seperti ini. Ini adalah untuk memudahkan proses membawa damgri ini ke tempat-tempat seperti kelas ataupun ke taman rekreasi. Mari kita sama-sama lihat apakah yang terkandung di dalam bekas tersebut. Dadu merah yang mewakili garisan ketimuran dan dadu hijau yang mewakili garisan keutaraan dilambung. Kemudian, hasil nombor dadu ditulis di atas pelekat bermula dengan nombor pada dadu merah. Buah grid yang berpelekat akan diletakkan pada titik persilangan kedua-dua garisan yang terlibat. Akhir sekali, imbas kod QR untuk mengetahui sama ada jawapan tersebut betul atau tidak. Dibaca dengan menitikberatkan beberapa perkara yang penting iaitu nombor garisan dan huruf lokasi. Setelah mengenal pasti titik persilangan pada papan grid, letakkan kad pada lokasi yang ditentukan dengan syarat titik persilangan berada di barat daya kad soalan tersebut. Tekan kad soalan pada papan grid. Jika bunyi huruf yang dihasilkan adalah sama dengan soalan, maka ianya betul. Dalam situasi lain pula, sekiranya kad soalan diletakkan pada petak yang salah, maka bunyi huruf yang dihasilkan tidak akan sama dengan huruf soalan. Untuk pengetahuan semua, selain daripada mata pelajaran geografi, damgri juga boleh digunakan di dalam mata pelajaran matematik di bawah tajuk koordinat tingkatan 2. Secara kesimpulannya, damgri boleh merealisasikan pendidikan alam 21 dan menjadikan PDB guru-guru lebih interaktif dan menarik kepada para pelajar. Sekian, terima kasih.